Di balik kegagalan meraih mimpi, pasti ada rencana indah yang Allah buat untuk masa depanmu. Jangan terpuruk ketika merasa sulit, karena Allah menyertakan kemudahan setelah kesulitan. Syukuri apapun yang kamu miliki saat ini, dan mulailah untuk memperbaiki setiap kesalahan yang pernah dibuat di masa lalu untuk menjadi lebih baik di masa depan. Apapun yang terjadi dalam hidup ini, semuanya adalah suatu proses pembelajaran dan pendewasaan yang Tuhan ajarkan pada manusia. Jangan mengeluh dengan hari-hari. Bersyukurlah dengan napasmu. Tuhan memberikannya kepadamu karena Dia tahu jika kamu orang yang kuat untuk menjalani hidup. Belajarlah bersyukur atas apa yang tengah kamu terima dan kamu miliki saat ini. Ketika banyak permasalahan yang menghampiri dirimu, janganlah meminta untuk lekas dihilangkan, tapi mintalah agar bisa menjadi lebih dewasa. Janganlah menjadi pribadi yang tidak mensyukuri dengan apa yang sudah didapat dan dimiliki, dan selalu menyesali apa yang belum dimiliki. Jadikan kebencian dan balas dendam menutup hati kita, karena semuanya pasti akan mendapat balasannya masing-masing. Tuhan tak akan pernah membalaskan dendammu, melainkan kamulah yang harus bisa